皆さん、こんにちは。このニュースから。学ぶ日本語のコーナーでは、私、インディアウレア、リエ先生の代わりに、NHK ニュースウェブイージーのウェブサイトから、2020年11月18日のニュースをお届けしたいと思います。このビデオでは、一つ目のニュースをお伝えします。岸田総理大臣と中国の習主席、話し合いを続ける。岸田di sini adalah nama orang, dan Sori Daijin itu adalah Perdana Menteri atau pemimpin tertinggi di Jepang. Perdana Menteri, jadi judulnya ini adalah Perdana Menteri Kishida dan Presiden Chai Nashi. Diskusi berlanjut. Kishida Sori Daijin wa Tai de 17日の夜、中国の主席、シー・ジンピン国家主席と会って40分ぐらい話しました。maaf sebelumnya untuk sebelum membahas isi dari berita ini, di sini bisa kalian lihat terdapat beberapa warna dalam teksnya. Untuk warna hijau ini, warna hijau adalah nama orang. Untuk warna oranye adalah nama tempat. Dan untuk warna biru adalah memiliki arti-arti khusus. Untuk Sori Daijin tadi sudah saya jelaskan, ini adalah Perdana Menteri. Sehingga artinya adalah Perdana Menteri Kishida bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping pada malam hari tanggal 17 dan berbicara bicara sekitar 40 menit. 日本と中国のトップは3年前から会って話し合いをしていませんでした。di sini terdapat istilah top. Top di sini dapat diartikan juga sebagai Ichiban. Untuk kata sebelumnya itu Nihon To Chigoku no Toku, berarti orang nomor satu di negara Cina dan negara Jepang. Sehingga artinya adalah petinggi Jepang dan Cina belum pernah bertemu dan berdiskusi selama 3 tahun belakang. Jadi mereka ini belum pernah bertemu selama 3 tahun ke belakang.中国は今年8月、日本の近くの海にミサイルを発射しました。ミサイル di sini itu dalam bahasa Indonesia adalah peluru kendali, jadi sebuah benda dengan kecepatan roket yang dapat dikendalikan. Lalu ada hasya. Hasya di sini adalah peluncuran, peluncuran sebuah misil. Ini artinya adalah pada bulan Agustus tahun ini, Cina meluncurkan misil atau peluru kendali ke laut dekat Jepang. Okinawa県の尖閣諸島の近くでは、中国の船が何度も日本の領海に入ってきています。Ryukai di sini ini adalah sebuah laut teritorial. Sebelumnya ada kata Nihon, Nihonno. Berarti laut teritorial milik Jepang. Yang namanya laut teritorial berarti tidak sembarang negara dapat memasuki wilayah ini. Sehingga artinya adalah
Di dekat Kepulauan Senkaku, Prefektur Okinawa, perahu milik Cina beberapa kali memasuki laut teritorial Jepang. Kono yona chūku no katsudonisuite, Kishida Sōri Daijin wa ōkina mondai da to kangaete iru to shitaimashita. Di sini ada kata katsudo. Katsudo ini adalah sebuah aktivitas, bergerak, bekerja. Lalu ada kata sebelumnya adalah chūku kuno. Berarti saya ini artikan ini sebagai mengenai ulah Cina tersebut. Perdana Menteri Kishida menganggap hal ini sebagai masalah serius atau masalah yang besar. Soste Taiwan Kaikyō no Heiwa ga Taisetsu da to suyoku imashita. Heiwa di sini adalah tenang, aman, tentram, dapat dikatakan sebagai perdamaian. Singkatnya adalah bukan perang. Sehingga artinya, lebih lanjut, beliau menekankan kedamaian di Selat Taiwan adalah hal yang penting. Kishida Sōri Daijin wa mondai ga atemo futatsu no kuni ga hanashiai o suzukeru koto ga taisetsu da to imashita. Hanashiai. Maaf, sebelumnya saya lupa membahas mengenai ini sejak awal. Hanashiai adalah diskusi. Jadi pertemuan itu berdiskusi. Dapat juga dikatakan sebagai sodang. Dalam bahasa Jepang, sodang. Atau berbincang-bincang seperti itu. Sehingga artinya, Perdana Menteri Kishida mengatakan bahwa meskipun terdapat masalah, diskusi antar kedua negara tersebut penting untuk dilanjutkan. Futari wa nyonto chigoku no kanke ga hatten suru yo ni hanashiai o suzukeru koto kimimashita. Hatten di sini adalah perkembangan yang mana jika disangkutkan dengan pembahasan dari artikel ini, maka ini adalah perkembangan dari situasi antar kedua negara ini. Sehingga artinya adalah keduanya memutuskan untuk melanjutkan diskusi demi perkembangan hubungan antara Jepang dan Cina. Konkai no nyusu wa hige ni narimasu. Ikaga deshita deshou ka? ご質問などがあったらコメント欄に記入してください。それでは次のビデオを楽しみにしてください。今回のニュースは以上になります。いかがでしたでしょうか？ご質問などがあったらコメント欄に記入してください。それでは次のビデオも楽しみにしてください。さよなら。